sebuah mobil terguling dan menabrak dua mobil lain yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Satu orang tewas dan lima orang lainnya mengalami luka-luka. Insiden mengakibatkan tiga mobil yang terlibat kecelakaan ini ringsek parah, saudara. Kecelakaan terjadi saat mobil minibus yang melaju dari arah Bangkalan ke Sampang, Jawa Timur ini tiba-tiba hilang kendali sehingga terguling ke kanan jalan. Kemudian dari arah berlawanan, saudara, terdapat mobil pick up dan sebuah mobil lain yang sedang melaju hingga terjadi tabrakan beruntun. Warga langsung mendatangi lokasi dan membantu mengevakuasi para korban yang sempat terjepit badan mobil. Akibat kecelakaan ini, saudara, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, lima orang lainnya mengalami luka. Aduh, kayaknya apa? Aduh. Aduh. Ayo, bisa tarik atas ya. Saudara, kecelakaan juga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan sempat tersendat. Setelah para korban dievakuasi, ketiga mobil yang terlibat kecelakaan pun kemudian dibawa ke pos lalu lintas Polres Bangkalan. Avanza yang berjalan dari arah barat sesampainya di TKP oleng ke kanan kemudian terguling dan menabrak pickup yang berjalan dari arah timur ke barat. Untuk korban akibat kejadian tersebut, 5 luka-luka, 1 meninggal dunia. Di TKP ya? 1 meninggal dunia di TKP.